CFX Go to the Moon, gila, udah naik 140% teman-teman. Jadi selamat banget buat kalian yang mungkin belinya di sini nih, di bawah-bawah ini, karena sekarang udah naiknya tinggi banget teman-teman ya. Udah 140% nih. Nah, buat kalian yang rasa stokastiknya malahan masih di titik netral loh. Belum dijenuh beli ataupun jenuh jual. Ya. Nah, di sini apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian mau taking profit dulu bisa, karena ini udah ada agak sedikit koreksi teman-teman. Tapi kalau green yang ini bisa tembusin lagi, tembak lagi ke atas dengan volume yang gede di atas 0,844, so ini bakal naik lebih kencang lagi teman-teman. Bisa naik lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 0,9 atau di 1 teman-teman, 1 dolar. Jadi lumayan ya. Sebenarnya masih lumayan potensi, tapi mungkin kalau tiba-tiba dia terjadi koreksi dalam 2-3 hari lagi, maka dia akan ada penurunan teman-teman di bawah ini, sejajar sini teman-teman. Mungkin sekitaran level 0,4-0,5 ya. Untuk Bollinger Band, price-nya itu masih di range harga 0,4-0,8. Sekarang di tengah-tengah teman-teman, jadi dia lagi nyari arah antara dia mau naik lagi ke yang kuning ini atau justru dia malah turun ke yang pink ini teman-teman, di 0,438. RSI stokastiknya itu di posisi netral. Untuk 4 hour chart-nya juga dia udah mengalami koreksi selama 8 jam. Udah ke yang kuning ini teman-teman, upper band-nya 0,8557. Kalau mau entry, mungkin entry yang pink-nya aja ya teman-teman ya. 0,3170. Ini aku nggak bisa pakai trendline karena ini kan baru mulai di hari pertama ya. Jadi kita mungkin kalau mau masuk, masuk pada saat lagi koreksinya nih di pink ini ya. Kalau dapat kesempatan di bawah pink ini sih lebih bagus teman-teman. Oke. Ingat ya, jangan langsung dibagi dalam waktu kayak 100% gitu, jangan. Tapi dibagi 20%, 30%, 50%, kayak gitu ya. Nah, ini udah hari kedua mengalami koreksi karena sebelumnya itu kenaikannya tuh lumayan tinggi, teman-teman. Kayaknya ini udah hampir 200% gitu ya. Terus udah turun ke 134% atau sekitar 140% teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ini masih favorit nih kayaknya nih setelah kemarin galak. Hari ini mungkin CFX kali ya. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya.